Cukup pakai KTP bisa masuk ke tol. Nah ini bu, tolnya bu, di bawahnya udah laut itu. Turis dari situ Bondo. Nah kalau yang depan ini turis dari Sumatera, jauh guys. Videonya aja udah. Wah, cuacanya lagi keren banget nih. Cerah banget. Wow. Kita masuk ke areal Nusa Dua. Ini areal perhotelan mewah. Harga paling murah 2 jutaan satu malam. Oke, kita keliling putar area sini. Itu aja di pantai itu aja di kanan, ke kanan. Tukang pijatnya. Oh, kanan ya. Akhirnya semua dipijat. Sekarang ada meeting juga. Meeting internasional juga. Menteri-menteri apa tadi itu, menteri lingkungan apa kalau nggak salah tadi itu. Nah di sini hotel-hotel mahal semua bu, sini bu, ya ke kiri. Oh di intercon jembatan, ke kanan. Oh, oke. Di Grand Hyatt. Di situ tuh ke kanan. Di situ tuh ada ini. Park gitu, taman gitu, situ ke water blue. Cuman kalau mau ke water blue nya jalan kakinya jauh sekali. Di depan ini ada supermarket, sebelah kiri supermarket, tapi ya turis-turis itu aja yang belanja di sini. Ini supermarket nih, Bali Collection.
shopping kompleks lah, bukan supermarket, shopping kompleks. Kompleks berbelanja. Muter. Itu ke pantai itu. Publik itu. Baliklim udah rata dengan tanah. Rata dengan tanah, nggak jadi apa. Kenapa ya? Kayak lampu ya? Iya. Di kawasan Nusa Dua, guys. Kalau jalannya Pantai Mengiat. Oh, di Mengiat. Kita dari Nusa Dua langsung menuju ke Pandawa lewat jalan pintas. Jalan baru yang baru dibikinnya. Nah, ini Sanrejis. Dulu Tante Narsi di sini kerja. Oh, besar nih Sanrejis. Servisnya gede tuh. Iya, minimal 5 juta lah sebulan servisnya aja. Iya, lain gaji. Nah, ini Mulia depan nih, bangunan depan Mulia ada. Dan itu ntar kita lihat ya kawasannya dari mulai sebelah sini sampai ujung kanan sana, lihat luasnya itu sampai sana ujung pantai itu kan. Kalau aku dulu di sini nih kanan ini The Bali. Cuman setahun di sini, nggak sampai, cuman 9 bulan di sini. Sebelah kanan ini nih, di The Bali ini nih. Awas Pak, nah, ini di The Bali. Nah, ini Mulia. Nah, start dari sini bangunannya sebelah kiri. Nah, lihat, nah itu dia. Kayaknya delegasi dari menterian mana. Ini sepanjang tembok ini, Pak. Ini punya satu hotel, Pak. Kita lihat sampai ujung mana ntar. Besar sekali. Hotel? Hah? Ribuan. Intercon aja 800 kamar kan? Iya, itu turun dong. Itu aku di sana udah 1000. Nah, dulu 1000 kamar ya kan. Ini sekarang ya, mungkin segituan juga sekarang ya. Nah, ini ya ribuan. Ini paling besar di Bali. Mulia ya. kawasannya. Mulia. Jalan dia sampai ke ujung pantai, Pak. Ini pintu masuk terpisah untuk ke vilanya. Sini. Di ketinggian, jadi pemandangannya ke laut. Dari lobinya itu. Sampai sini. Tuh, ujungnya. Ujung dari Mulia. Di sini ke pantai juga, ke kiri nih pantai juga, bagus juga, pantai batu karang gitu kan. Cuman harus turun tebing. Naik tangga. Parkir turun tebing, Pak. Iya, parkirnya di atas. Ini jembatannya keren. Di bawah tebing, wah itu pantainya. Bagaimana Bapak-bapak, Ibu-ibu sudah menikmati perjalanan tur keliling Bali? Guide-nya agak-agak emang ya. Mohon dimaklumi, Bu. Ini Pak Supir. Nah, Pak Supir senyum, Pak Supir. Kalau ngantuk bilang Pak Supir, nanti kita ngopi. Ini dulu Niko, Nita. Niko Bali, sekarang jadi Hilton. Oh, ini jadi Hilton. Yes. Hilton, dulu jalannya ke bawah sana, Pak.
Ini jembatan baru. Ya. Jembatan baru karena di depan ini dibangun hotel gede. Terbaru ini. Ini Kempinski. Kempinski. Nah, G20 kan di sini. Iya, iya di sini. Terkenal ini kan. Yes. G20 ini Kempinski. Nah, di sebelah kanan ini dulu tempatnya ngecas elektronik vehicle-nya, mobil listriknya. Nah, ini pintu masuk Kempinski. Kempinski. Nah, ini bekasnya cuma sisa satu. Dulu tuh banyak berderet, itu tempat ngecas mobil listriknya. Weh, mobil listriknya waktu itu keren-keren. Nah, ini Ritz-Carlton yang baru. Ritz-Carlton Jimbaran udah ganti Ayana. Nah itu kanan, Pak. Nah, ini jalan baru yang menyambungkan Nusa Dua ke Pandawa. Nah, waktu G20 baru satu yang jadi, yang satu arah. Nah, yang sebelahnya lagi baru masih dibangun nih. Dua arah ini ya. Licin semua jalannya ya. Hah? Licin. Licin anyar ya. Ini baru tahun kemarin jadi ini. Aku punya videonya waktu masih jalan Batu Karang, Batu Kapur. Aku sama anak-anak aku pakai motor videoan ngonten. Jadi kalau kita bandingin itu waktu dulu sebelum diaspal sama sesudah diaspal, bagus itu dibikin videonya, tapi belum tak bikin. Ini kayaknya yang kiri udah jadi ya, Pak? Belum ya? Masih basah ya? Nah, itu para layang. Sekarang Juli Agustus anginnya kenceng. Nah, musim layangan, ini layangan. Jadi kalau lomba itu di Sanur biasanya lomba layangan. Ya itu boleh naik motor semua tuh, boleh-boleh tuh. Pandawa. Oke, kita udah sampai di Pandawa. Selamat datang di Pantai Pandawa. Saya di Bali, Nek. Itu Bali besok pulang. Sudah belanja ya? Ya siap. Pantai Pandawa. Oh, kemarin nih, tahu Bini pergi. Tujuh dewasa. Tujuh, satu gayet. Iya. Satu supir. Lokal, lokal. Kurang satu. Terima kasih. Sukses, Bu. Pantai kita Pandawa. Ada yang mau mandi nggak ntar ini? Ada. Wah, main kanu ntar. Kanu, tahu kanu? Dayung. Sampan. Nah, lihat nih pemandangan nih. Ini kan tebing dipotong. Tuh, Pantai Pandawa. Keren ya? Keren ya? Wow. Nice. Pantai Pandawa, guys. Di sini, oh iya. Dekatnya. Thank you.
Kelas ini sih keren. Pada TKI kan jadi lurus. Lurus dulu kan, lurus dulu kan. Kalau wisatawan domestik dari Jawa langsung ke kanan sana biasanya. Nah, kalau kita orang-orang lokal ke sini. Kita beda tempatnya orang-orang. Nah, iya ke sana kita parkiran situ. Yang mendekat aja yang ada pohon-pohonnya nanti parkir di sini. Nah, kalau bule-bule itu ke sini, Bin. Kalau yang ke kanan itu domestik, kalau bule-bulenya di sini. Nah, ini bule-bule semua di sini. Mereka memang cari panas, memang mau berjemur. Tuh, dia pakai tenda, pakai sarung kain aja. Bulenya baru datang. Tuh baru datang tuh. Siap-siap. Oh iya, adik saya ini kerja itu.
parkirannya luas ini. Ini wisatawan domestik belum banyak datang. Ini baru ada 2 bis parkir. Biasanya di sini bisnya penuh di sini. Full. Nah, ini yang ke Pantai Gunung Payung nih. Ini shuttle-nya, Bung. Nah, itu ke Pantai Gunung Payung itu. Yang tadi itu ya? Yang tadi itu. Yang saya bilang turun ya gini, pergi di sana ya. Sini kanan. Let's go. Belum pernah tahu. Itu namanya anjing. Jangan dikiki nanti. Itu anjing. Kita tahu ikan Mr. Cowboy, how are you, sir? Iya. Tak boleh turun, tak boleh turun. Diam dulu, pantai dulu. Oke. Sekarang kita menuju ke Pantai Tanah Barak. Nah, ini kita masuk terowongan sini, Pak. Masuk, Pak. Sambil makan tahu Sumedang enak nih, Pak. Kita masuk terowongan. Gak terasa masuk terowongan. Gak terasa masuk terowongan. Mulut Pak Suci. Dua-dua aku tersenyum. Nah, ini baru ini. Ini jalan baru. Pantai Tanah Barak. Ini sama tebing juga dipotong. Ini kayaknya mau dibikin tempat apa namanya tempat untuk lihat-lihat di luar di pinggir tebing itu di sini. Pantai Tanah Barak. Ini kan di bagian Bali bagian selatan, ini Pak, Uluwatu Jimbaran Nusa Dua, kan begini bentuknya. Nah, sekelilingnya itu tebing-tebing bagus semua. Nah, ini sebagian, ini bagian timur nih. Dari tadi itu kan jalan baru di sana, Pantai Gunung Payung, Pandawa, terus ini Tanah Barat, tebing semua, terus Melasti. Nah, itu yang udah dibangun-bangun. Dipotong tebingnya.
Ini ada tangga naik ke atas nih. Nah ini lautnya nih. Nah itu helikopter. Siapa yang mau naik helikopter tour? Berapa Nora ongkos helikopter tour Nora? 6 juta. 6 juta. Untuk berapa lama? Berapa lama? Kan? 4 orang ini ya. 15 menit, 15 menit setengah jam. Ini lurus. Lalu ke bawah ini ke pantainya. Pantai yang bagian sini. Tapi di bawah enggak ada parkir. Motor-motor aja bisa. Satu orang. Tunggu di bawah. Satu orang naik yang bawah, yang lain tunggu di bawah. Ini bulenya. Nah ini yang keren nih. 1, 2, 3. Seperti yang tadi ini. Seperti yang tadi, cuma ini lebih tinggi. Ya miring itu ya. Miring ini. Tinggi banget. Kalau tadi kan nggak terlalu tinggi. Kalau mau parkir di kanan. Mau parkir? Mau parkir nggak? Nggak usah. Karena ini tebingnya tinggi, jadi mataharinya ditutupi tebing. Jadi tempat wisata. Iya, tempat foto-foto. Mustahab. Pantai Melasti. Jadi kita sekarang udah nyampe di Pantai Melasti. OTW going down. Nah, Pantai Melasti. Ada parkiran langsung di situ. Bulenya. Oke, kita cabut dari Pantai Melasti. Kita menuju ke Jimbaran. Nanti kita ke Pantai Jimbaran. Pantai Melasti. Plat Bogor. Ini yang bagian depannya nggak ada platnya, yang ada di belakangnya. Itu komunitas Royal Enfield lagi ngumpul-ngumpul di Pantai Melasti. Pinggir, pinggir. Ada sih yang bayar.
Stikernya enggak di bawah ya? Itu. Sini dah. Ini dibuat tidur, Mang. Let's go. Coba di pantai ya? Hah? Nggak mandi? Ya? Mandi ya? Mandi nggak?